Raja Wali.
segala raja. Dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan. Dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapanmu, penuhiku. Ku terima urapanmu. Kuasa urapanmu, ku sembah kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dan bebanku dilenyapkan oleh urapanmu. Bebanku dilenyapkan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapanmu, penuhiku. Ku terima urapanmu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapanmu. Ku sembah kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapanmu, penuhiku. Ku terima urapanmu. Karena kuasa urapanmu, ku sembah kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku sembah kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku sembah kau, Yesus Tuhan,
Raja segala Raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama hampiri hadirat Tuhan di dalam doa untuk ibadah raya ini. Dan kita percaya Tuhan menyediakan akan kasih karunia dan berkat-Nya untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Kami juga melalui kondisi apapun juga, Tuhan tetap menghadirkan diri Tuhan di tengah-tengah jemaat-Nya. Dan kami sebagai umat-Mu Tuhan, kami ingin mempersembahkan seluruh rangkaian ibadat ini, termasuk pada saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan tolong kami, biarlah Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam pikiran dan hati kami, dan kami boleh memberikan respon dengan pengucapan syukur dan jiwa yang ingin sekali mendengar dan belajar. Tuhan berkati kami semua, oleh karena mungkin ada di antara kami yang datang di dalam ibadat, bahkan di rumah kami pun dalam kondisi yang tidak prima. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang bergumul dengan berbagai macam masalah Tuhan. Dan kami percaya cinta kasih Tuhan tidak pernah terhambat. Dan Tuhan akan hadir dengan memberikan pertolongan pada waktunya dan sesuai dengan kebijaksanaan Tuhan. Dengarkan doa kami dan terimalah syukur kami Tuhan, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, hari ini secara khusus saya akan membaca satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Keluaran pasal 34. Hanya satu ayatnya saja. Mungkin saya tambah satu lagi, dua ayat saja. Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Saudara, kadang-kadang kita itu salah mengerti Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena realita ada begitu banyak aspek yang Alkitab itu saksikan mengenai Tuhan Allah kita. Yang satu pihak kita itu percaya adalah Allah yang penuh kasih, rahmat, dan anugerah. Allah yang pengampun, bahkan kepada kita diajarkan untuk mengampuni akan orang yang berkesalahan 70 kali 7. Berarti tidak ada batasnya. Tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab dan di dalam sejarah kehidupan umat Kristen atau umat percaya, kita kadang-kadang bertanya-tanya, apa sebetulnya ada di dalam pikiran Tuhan, khususnya di dalam menilai akan respon dan tingkah laku umat Allah, termasuk kita ini. Jadi kita ini sebetulnya berada di dalam suatu kondisi yang barangkali kita akan katakan memang kondisi yang already but not yet. Itu artinya dalam bahasa Inggris, maka kita percaya kita already sudah diselamatkan. Tetapi pada saat yang sama kita mengalami bahwa realita hidup di Kronos, yaitu hidup di dunia yang masih berlipotan dengan dosa ini, bahkan di dalam Efesus itu dikatakan oleh Paulus dengan jelas sekali, bahwa kamu hidup di dalam waktu yang jahat. Dan kita menghidupi tubuh darah daging yang jahat, yang berdosa ini. Nah, di dalam kehidupan yang kondisinya seperti ini, kita seringkali tidak mengerti lagi apa yang sebetulnya dipikirkan oleh Tuhan atas kondisi dan respon di dalam kehidupan umat manusia. Jadi kita hidup di dalam kondisi yang tidak menentu. Already, but not yet. Satu pihak kita percaya, oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Daripada pihak yang lain, kita sebetulnya kadang-kadang menemukan bahwa hidup kita masih jatuh bangun di dalam dosa. Makanya kehidupan di dalam dosa ini adalah kehidupan yang berada di tengah ketidakpastian. Nah, termasuk disruption era. Jadi setiap fase di dalam hidup ini ada fase perubahan. Perubahan era-era tertentu.
Ya kan, kalau saudara perhatikan di dalam sejarah, kadang-kadang kita menjumpai manusia hidup di dalam era abad pertengahan, kemudian Renaissance, kemudian era reformasi, dan kemudian memasuki era yang namanya Enlightenment atau era pencerahan. Dan kita sedang berada di dalam belahan kedua dari era pencerahan, di mana terjadi perubahan dan dahsyat sekali, yaitu oleh karena perubahan kemajuan teknologi yang tidak terbendung. Sehingga saudara itu bisa membayangkan semua manusia di seluruh dunia memiliki akan buah daripada teknologi yang luar biasa sekali. Sehingga sama seperti yang saudara itu pegang di tangan saudara, barangkali di tas saudara ada HP yang bisa kita berbicara dengan orang di seberang lautan sana dengan wajah yang kita melihat muka dengan muka. Bahkan saudara bisa melihat pertandingan sepak bola di Brasilia, bahkan sampai saudara bisa melihat rumputnya pun lebih jelas daripada apa yang saudara lihat jika saudara nonton pertandingan itu sendiri. Ajaib sekali. Dan saudara, pada saat kita berada dalam era seperti ini, ternyata manusia tidak selalu siap. Sehingga banyak sekali kita melihat ada keterkiliran di dalam hidup manusia yang tidak bisa dipungkiri. Sehingga manusia seringkali terpleset untuk melakukan kesalahan ini dan itu, saudara. Dan di dalam era yang seperti ini, kita sekarang berhadapan dengan COVID-19, yaitu suatu pandemi yang seluruh dunia kena. Di Amerika sekarang sudah lebih daripada 10 juta umat manusia. Tidak bisa dibayangkan yang terpapar COVID-19. Dan sekarang terpaksa sebagian besar orang dirumahkan selama berbulan-bulan. Sehingga saya mempunyai teman-teman yang kolaps. Semua pekerjaannya itu tidak berjalan dengan baik. Bahkan baru-baru ini teman dekat saya sekaligus 4 toko itu tutup. Oleh karena untuk membiayai, menggaji pegawai aja tidak mampu. Bahkan untuk menyewa tempatnya apalagi tidak mampu. Penghasilannya itu almost tidak ada, saudara. Jadi kondisi yang seperti ini kadang-kadang memancing kita itu untuk bereaksi, untuk berpikir bahkan secara keliru terhadap Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu membiarkan kita. Seolah-olah Tuhan tidak peduli lagi terhadap kita. Tapi pihak yang lain, satu pihak orang-orang barangkali itu mengalami kesulitan dalam ekonomi. Pihak yang lain, orang-orang tertentu yang dulu tidak terlalu kaya sekarang menjadi luar biasa kayanya. Saudara bisa membayangkan seperti misalnya Zoom, pencipta dari Zoom itu. Itu adalah Eric Yuan, itu adalah seorang Chinese dari San Jose, saudara. Dan dulunya dia hanya barangkali kalau di Amerika itu untuk mobil aja harus nyicil, saudara. Nah, untuk beli rumah harus nyicil, barangkali utang 30 tahun. Dan sekarang ini menjadi orang terkaya, barangkali nomor sekian. Memang lebih sedikit di bawah masih Bill Gates yang kekayaannya sampai begitu rupa tidak terhitung. Tapi orang ini sekarang itu mempunyai kekayaan 22 billion dollar. Nah, bukan million dollar, 22 billion dollar yang melebihi akan penemu dari Facebook itu, Mark Zuckerberg. Saudara bisa membayangkannya. Kondisi hidup ini menjadi kondisi yang tidak predictable. Nah, di tengah kondisi yang tidak predictable seperti ini, sikap kita apa betul adalah sikap Kristiani yang baik? Apalagi berhadapan dengan kejatuhan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Dan inilah, makanya saat ini saya ingin secara khusus memikirkan bersama saudara, oleh karena kita adalah anak Tuhan, kita milik Tuhan, dan setiap saat kita harus mempertanggungjawabkan hidup ini kepada Tuhan. Dan saudara bisa membayangkan oleh karena Yesus mengatakan bahwa kamu adalah milikku. Berarti tidak ada satu bagian pun dari hidup ini bukan milik Tuhan. Dan seharusnya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Tuhan yang mengatur setiap aspek hidup kita. Tetapi realitanya kan tidak demikian. Jadi oleh karena realita yang tidak ada di bawah kontrol Holy Spirit atau Roh Kudus ini, kehidupan kita barangkali dalam satu hari 24 jam. Kita melakukan puluhan mungkin ratusan macam dosa. Nah pertanyaan kita ini, bagaimana sikap Tuhan terhadap kita, orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, yang masih berkanjang dengan puluhan macam dosa. Nah ini topik yang kita ingin pikirkan dengan sungguh-sungguh.
Saudara-saudara, perlu sekali kita itu ada waktu untuk betul-betul mengenali akan kondisi keberimanan kita. Jadi supaya hidup kita tidak dilanjutkan di dalam kehidupan yang asal hidup. Tetapi hidup yang kita waspadai. Hidup yang kita sadari. Supaya kita boleh mempertanggungjawabkan setiap waktu dalam hidup ini. Untuk memuliakan Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi saudara-saudara melihat dengan Alkitab. Sebetulnya kita heran sekali oleh karena sikap Tuhan terhadap umatnya. Itu ternyata seringkali tidak predictable. Artinya tidak bisa diduga. Kadang-kadang Tuhan rasanya begitu kejam sekali ya. Oleh karena misalnya di dalam dua raja-raja. Tuhan itu bisa sampai membuang 10 suku Israel. Semuanya dicampurkan dengan orang-orang dari Asiria, dari Babilonia dan sebagainya. Sampai suku itu lenyap sama sekali. Tinggallah muncullah suku campuran yang namanya Samaria. Jadi umatnya sendiri sampai dibegitukan. Bahkan 600 tahun sebelum Masehi. Itu Tuhan kembali lagi membuang dua suku terakhir. Suku Yehuda dan suku Benyamin itu. Ke Babilonia. Dan ini suku ini juga tanda petik. Pulangnya sudah tidak lagi membawa kemurnian daripada umat pilihan Allah. Nah, saudara kita itu heran ya. Jika Tuhan bisa berlaku seperti itu pada masa lalu. Masakan Tuhan tidak bisa melakukan hal yang sama untuk kita sekarang ini. Kadang-kadang kita melihat tindakan Tuhan yang begitu drastis, sangat keras sekali. Di dalam bilangan pasal yang ke-15. Seorang wanita yang barangkali tidak sengaja dan dia mungkin lupa, mungkin oleh karena tua, dia mengambil akan ranting-ranting pada hari Sabat. Tentu masuknya untuk masak, untuk bikin api. Dan saat itu ditangkap dan dibawa kepada Musa. Dan apa yang sebetulnya Musa katakan? Musa tidak tahu. Akhirnya dia tanya kepada Tuhan dan Tuhan mengatakan bawa wanita itu keluar perkemahan, rajam dengan batu sampai mati. Saya kadang-kadang tidak bisa memahami. Bagaimana kesalahannya rasanya kecil sekali aja. Tuhan bertindak dengan begitu kerasnya. Saudara-saudara di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. Kalau kita perhatikan ketika Daud mencoba membawakan tabut perjanjian. Masuk di dalam apa? Masuk di dalam kota Yerusalem. Kemudian tabut itu yang dibawa dengan tarikan kereta. Yang ditarik oleh 2 ekor lembu itu. Akhirnya mungkin itu jalannya tidak rata, saudara. Sehingga tabut yang berat itu miring dan hampir jatuh. Dalam keadaan hampir jatuh, seorang pemuda yang namanya Usa itu lari langsung memegang tabut itu. Supaya tidak jatuh. Berarti motivasi tujuannya murni baik. Tetapi Tuhan langsung membinasakan pemuda itu di sana. Oleh karena apa? Tuhan pernah mengatakan sebelumnya. Tidak ada manusia yang lain yang boleh memegang tabut ini. Kecuali imam-imam yang sudah disucikan dan menyucikan dirinya. Tetapi kita tidak bisa memahami. Sehingga Daud pun saat itu marah sekali kepada Tuhan. Dan mulai berpikir Tuhan yang dia kenal kok seperti ini. Nah saudara, jadi menghadapi akan begitu banyak sikap dan perbuatan Tuhan di dalam perjanjian lama. Kita kadang-kadang itu heran. Jadi apa yang Allah pikirkan khususnya untuk kita umat Allah pada zaman ini? Nah, di dalam perjanjian baru kita kadang-kadang heran. Bah, ternyata kalau dulu dalam perjanjian lama itu Tuhan begitu keras. Sekarang dalam perjanjian baru, di dalam Yohanes pasal yang ke-8, Tuhan menjumpai seorang wanita yang jelas-jelas sedang melacur dan sedang berzina. Dan dibawa kepada dia dan hukum yang Tuhan setujui di dalam perjanjian lama kan dirajam. Dan sekarang Tuhan justru untuk wanita seperti ini, dia mengatakan aku tidak menghakimi kamu. Pergi sana, jangan berbuat dosa lagi. Jadi kita ini bingung, seperti Tuhan itu pikirannya seperti apa. Dan bagaimana Tuhan mensikapi akan kondisi keberdosaan dan kelemahan kita sekarang-sekarang ini. Jadi saudara, sekali lagi saya ingatkan kepada saudara, hari ini kita itu berpikir sekali lagi mengenai bagaimana mensikapi hidup dengan ketidakpastian dari sikap Tuhan seperti ini. Jadi saya akan sebutkan dengan istilah ya, bagaimana kita hidup dalam kondisi already but not yet.
Dan ternyata kita itu percaya Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, yang sebetulnya selalu mempunyai suatu prinsip, dan prinsip tersebut demi kebaikan kita. Nah, prinsip itu akan saya tarik dengan satu kalimat yang sederhana, yaitu Tuhan seolah-olah mengatakan, "It is okay if you are not okay." Jadi Tuhan seolah-olah mengatakan kepada kita sebagai umat di dalam perjanjian baru ini, "It is okay, tidak apa-apa. Jikalau kamu itu mempunyai kelemahan, jikalau kamu itu jatuh di dalam dosa." Waduh, masa sih Pak Yakub mau ngajarin kalimat seperti ini? Iya, oleh karena saya belajar dari Alkitab dan saya mulai menjadi familiar dengan Tuhan yang masih memberikan kesempatan bagi kita ini hidup. Berarti masih ada kesempatan kita itu bertobat, masih ada kesempatan kita memperbarui akan kehidupan kita ini. Berarti saya berani untuk mengatakan, seolah-olah Tuhan mengatakan kepada kita, "It is okay if you are not okay." Ya oke, okay, gak apa-apalah. Jikalau kamu itu masih punya kelemahan, kamu masih jatuh dibangun di dalam dosa. Aduh, ini kalimat seperti ini sebetulnya mirip seperti kalimat yang saya sebagai seorang konselor selalu ucapkan kepada klien-klien saya. Saya jumpai seorang ratusan klien, misalnya aja, yang suaminya itu selingkuh. Kemudian marah sekali. Kemudian merasa itu ingin melakukan sesuatu pembalasan dan tidak terima sekali. Nah, mulutnya mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak semestinya. Dan ketika itu berhadapan dengan saya mencoba untuk memakai posisi dari Tuhan dan mengatakan, "It is okay. You are not okay, it is okay. Kamu sekarang sedang marah, sedang putus asa, sehingga kamu dalam kondisi yang tidak normal seperti ini. Kamu bisa marah kepada Tuhan. It is okay." Bahkan kepada orang yang saya besuk atau saya sambangi oleh karena sakit. Saya kadang-kadang itu heran. Saya menjumpai seorang yang kena kanker stadium yang keempat. Dari mulutnya, dia tidak terima kepada Tuhan. Oleh karena anaknya masih kecil-kecil. Dia marah dan dia mempertanyakan bahkan kalimat seperti ini. Apa Tuhan itu ada? Tetapi saya akan memakai kata-kata Tuhan demi memberikan kepadanya pengharapan untuk bertobat. It is okay. If you are not okay. Jadi it is okay. Kamu sekarang lagi marah kepada Tuhan. Oleh karena kondisimu memang sulit. Nah, saya membaca dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kadang-kadang saya heran. Oleh karena reformator yang besar pun, Martin Luther, kadang-kadang dia mengalami depresi, saudara. Di dalam stres hidup yang kadang-kadang menekan hidupnya. Kadang-kadang Luther itu sampai, tanda petik, putus asa, saudara. Dan di dalam kondisi yang seperti itu, kadang-kadang itu Luther punya perasaan dan pikiran yang tidak seharusnya. Pada suatu hari ada orang yang tanya kepada dia, "Martin, do you love God?" Martin Luther, apakah kamu mencintai Tuhan? Lalu jawabnya apa? "Loving God, mencintai Tuhan, sometimes I hate him. Kadang-kadang aku benci Tuhan." Waduh, seorang tidak mungkin dan tidak seharusnya. Seorang reformator, seorang hamba Tuhan kok ngomong kayak gitu. Tetapi saya percaya sekali Tuhan yang penuh dengan anugerah. Dia mengerti. Mengerti kondisi manusia. Mengerti akan watak dari manusia. Mengerti keunikan manusia. Yang kadang-kadang di dalam kondisi terjepit. Bisa juga punya pikiran. Bahkan kata-kata yang keliru. Nah ini, it is okay if you are not okay. Saya membaca suatu buku yang dituliskan oleh C.S. Lewis, saudara. Dan dia itu adalah seorang hamba Tuhan yang pernah menjadi profesor di Oxford University. Dan dia itu lajang sampai hampir usia 40 tahun, saudara. Oleh karena dia itu tekun terus-menerus di dalam apa? Di dalam bidang yang dia itu geluti. Sebagai seorang ahli bahasa dan literature dan history, saudara. Tapi pada suatu hari dia jatuh cinta dengan seorang kliennya. Jadi seorang Yahudi, seorang janda cerai, yang kemudian banyak orang Yahudi ini, dia itu sangat mengagumi tulisan-tulisan dari C.S. Lewis. Dia pergi kemudian ke Inggris, tinggalkan New York dari Amerika. Kemudian mereka akhirnya bertemu, saudara, dan C.S. Lewis jatuh cinta kepada Joy, namanya Joy.
Dan mereka itu diam-diam saling mencintai. Tapi C.S. Lewis tetap tidak mau mengatakan bahwa dia itu love her. Nah, ini aneh. Tapi pada suatu hari ketika dia tahu Joy itu kena cancer dan sudah stadium keempat dalam keadaan dying di atas tempat tidur, C.S. Lewis melamar dia. Luar biasa sekali, saudara. Ini manusia yang langka. Dan kemudian mereka dinikahkan di dalam kamar rumah sakit itu. Tuhan itu beranugerah. 2-3 hari setelah pernikahan itu, ternyata Joy itu sembuh, saudara. Sehingga segar lagi, bisa berdiri, bisa berjalan, bisa makan. Akhirnya mereka berdua honeymoon. Selama berminggu-minggu. Menikmati kehidupan suami istri yang saling mencintai. Ya, saya selalu sangat bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika kembali lagi ke London, dalam waktu hitungan belum sampai 1 minggu, Joy itu ternyata sakit lagi dan kemudian mendadak meninggal dunia. Bisa dibayangkan ya, C.S. Lewis dalam keadaan syok seperti itu. Dia kemudian itu menuliskan sebuah buku. Judulnya adalah Grief Observe. Di dalam buku yang dia tulis itu, Grief Observe, dia mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Dia mengatakan kalimat seperti ini ya. Yang aku takuti di tengah duka cita dan kehilangan ini, bukan meninggalkan Tuhan. Oleh karena Tuhan memang tidak mungkin aku tinggalkan. Aku tidak bisa meninggalkan dia. Bukan menyangkali Tuhan. Oleh karena aku tidak mungkin menyangkali imanku. Tapi yang paling kutakuti adalah, kenapa dalam pikiranku muncul pikiran-pikiran seperti ini? Yaitu pikiran yang mengatakan, oh ternyata Tuhan yang kukasihi adalah seperti ini. Maksudnya apa? Adalah Tuhan yang mungkin tidak punya kebijaksanaan lain. Demi untuk mendidik anak-anaknya. Supaya tumbuh dalam iman. Dia menyengsarakan dan menyiksa anak-anaknya sendiri. Saudara, aku takut kalau itu ada di dalam pikiranku. Dan aku tidak bisa menghilangkan. Di dalam grief officer. Nah, saya percaya sekali. C.S. Lewis anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Jadi meskipun dalam pikirannya, bahkan keluar dari mulutnya, bahkan tertulis dalam bukunya, kalimat-kalimat yang menurut iman Kristen, tidak semestinya, oleh karena kita seharusnya tidak punya prejudis terhadap Tuhan. Tetapi itu sudah hadir di dalam jiwanya. Sehingga saya berani mengatakan, Allah pun, bahkan Yesus pun mengatakan kepada C.S. Lewis, ya, it is okay. If you are not okay, ya enggak apa-apalah. Kamu punya kelemahan. Kamu melakukan dosa dengan kata-kata dan pikiranmu. Oleh karena aku tahu kondisimu saat ini. Nah, saudara, ini adalah hal yang saya percaya sekali. Di tengah ketidakpastian dari para sikap Tuhan terhadap manusia yang berdosa dan kita yang jatuh bangun di dalam kelemahan ini. Ternyata Tuhan itu mengatakan it is okay if you are not okay. Tetapi saya ingin supaya kalimat ini tidak titik. Kalimat it is okay. If you are not okay, saya akan tambahkan dengan 1 kata. Yang pertama, saya akan tambahkan dengan kata but. But itu artinya tetapi. Jadi it is okay. If you are not okay, it's okay, tidak apa-apa. Jikalau kamu itu ternyata itu berbuat kesalahan atau dosa, but tetapi. Nah, kenapa saya tambahkan? Oleh karena Allah, ini bukan Allah yang bisa dipermainkan. Sehingga kita itu jangan justru take for granted. Itu artinya, oleh karena Tuhan Maha Kasih, dia selalu bakal mengampuni aku. Sehingga aku bisa meneruskan hidup di dalam dosa-dosaku. Oh, jangan begitu. Makanya kali kata pertama saya tambahkan adalah but. Tetapi, saya tambahkan dengan kalimat seperti ini. Do you know, apa kamu tahu, what is happening in you? Apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Nah, kenapa saya tanya ini? Oleh karena ini pertanyaan harus dijawab. Pada saat saudara melakukan kelemahan dan dosa, saudara harus mengenali diri sendiri. Yang sedang terjadi itu apa? Oh, saya memang orang seperti ini. Nah, apa you tahu orang seperti ini apa?
Yaitu orang yang barangkali mencintai dosa atau bahkan yang saya khawatirkan, kita hidup itu di tengah puluhan macam tuntutan hidup yang harus kita responi. Seperti kita harus meresponi menjadi suami yang baik untuk istri, menjadi ayah bagi anak-anak, mencari uang, bersosialisasi, mengisi waktu kosong, melakukan hobi ini, hobi itu, dan harus juga meresponi panggilan di gereja, pelayanan, macam-macam. Tanggung jawab itu yang harus diresponi. Dan kadang-kadang kita tidak waspada. Oleh karena di tengah banyak sekali hal yang kita harus responi, Tuhan itu menuntut pertanggungjawaban kita. Loh, maksudnya apa ini? Saudara-saudara, ini agak kabur sedikit. Tapi saudara perhatikan beberapa contoh ini ya. Di dalam Markus pasal yang ke-11, itu cerita mengenai Yesus itu keluar dari Betania. Lalu ngapain? Oh, ternyata dari jauh dia melihat ada pohon ara dan Yesus itu mulai sadar dirinya itu lapar. Mungkin sejak kemarin malam belum makan. Nah, ini persoalan. Sederhana sekali. Yesus yang lapar melihat dari jauh ada pohon ara, dia ngomong dia murid-muridnya, "Ayo kita ke sana, siapa tahu ada buah ara." Lalu mereka berbondong-bondong ke sana. Ternyata Yesus kecelik. Ternyata pohon ini tidak ada buahnya sama sekali. Dan penulis Injil Markus itu kemudian menuliskan memang tidak ada buah ara. Oleh karena ini bukan musim buah ara. Jadi pohon ara ini seperti rambutan atau mangga yang hanya berbuah pada musimnya. Jadi aneh sekali. Ini bukan musim buah ara, kok Yesus menuntut akan buah ara. Kemudian Yesus itu bukan menuntut. Yesus mengkutuki pohon ara ini. Bahkan mengatakan, mulai dari sekarang, jangan lagi ada buah padamu. Kemudian pohon itu mulai layu, saudara. Dan ketika besok paginya, rupanya jalannya itu harus lewat ke situ lagi. Murid-murid melihat, "Guru, pohon yang kemarin itu kok sudah kering sampai ke akar." Aduh, saya marah, saudara. Saya merasa jengkel sekali dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Yang saya rasakan tidak fair. Kenapa? Oleh karena ini pohon tidak musimnya berbuah. Dan sekarang ini Tuhan marah dan mengutukinya. Menuntut buah. Aduh. Sampai berminggu-minggu saya menggumuli akan hal ini. Akhirnya Tuhan memberikan suatu penyingkapan. Ini sebetulnya bukan antara Yesus dan pohon ara, tetapi antara Yesus dan murid-muridnya. Seolah-olah Yesus mau mengatakan, "Muridku, sejak kamu menjadi muridku, sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, kamu tidak boleh lagi menjadi manusia musiman, yang hanya melayani Tuhan, yang hanya bisa melakukan hal yang baik, pada masa kondisimu baik." Nah, hati-hati ini. Pada masa kamu sehat, pada masa kamu diberkati dengan kelimpahan. Oh no. Tuhan itu kadang-kadang akan menuntut kamu. Justru pada masa kamu bangkrut. Dan punya uang. Pada masa kamu sakit. Kamu terkapar di tempat tidur. Justru Tuhan akan menuntut kamu. Supaya kamu tetap bisa memproduksi buah-buah kebaikan. Ajaib sekali. Kenapa? Oleh karena kamu tidak pernah sendiri. Yesus itu menjanjikan Roh Kudus dan 1 Korintus pasal 6 disebutkan Roh Kudus diam dalam tubuhmu. Dia adalah Roh penolong yang akan menolong kamu jikalau kamu mau ditolong. Akan mendidik kamu jikalau kamu mau dididik. Akan memberikan kepada kamu pengajaran akan firman Tuhan jikalau kamu mau menjadi murid-murid Kristus yang baik. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, it is okay. You are not okay, but. Nah, you harus waspada. Tuhan kadang-kadang betul hadir dan menuntut kita untuk memberikan buah-buah kebaikan. Justru pada masa kita sedang lemah. Perhatikan. Pada masa kita mungkin terjerat dengan berbagai macam dosa, omongan kita, pikiran kita tidak baik. Hati-hati. Oleh karena Tuhan kadang-kadang justru menuntut pada waktu seperti itu. Di mana Tuhan adalah Allah yang hidup.
Beda antara iman Kristen dengan iman-iman yang lain. Justru terletak hanya di sini. Oleh karena ini agama Kristen itu sebetulnya bukan agama. Ini adalah iman kepada Allah yang pribadi. Pribadi itu artinya seperti manusia. Manusia adalah peta dan gambarnya Allah. Allah yang mau mendengar. Allah yang bahkan bisa berkata-kata dengan kita. Aneh sekali. Allah yang memperkenalkan perasaannya. Allah yang menunjukkan pikirannya. Allah bahkan menunjukkan rencana-rencananya. Bahkan Allah menunjukkan secret-secretnya kepada orang-orang yang mengasihi dia. Ajaib sekali. Dan Allah yang seperti inilah memang sangat mengerti kalau kita punya kelemahan. It is okay. If you are not okay, it's okay. Kamu sedang punya kelemahan. Punya akan dosa. Tapi ingat. Ingat. Bahwa Tuhan itu kadang-kadang menuntut. Bukan pada waktu yang kamu itu duga. Nah, sehingga kita itu harus waspada. It is okay if you are not okay. But. Tapi yang kedua. Saya akan tambahkan lagi. It is okay. If you are not okay. If. Nah saya tambahkan if sekarang. Jadi tadi kalimat ya, tadi saya tambahkan dengan kata but. Tapi sekarang saya tambahkan dengan kata if. Itu artinya jikalau. Jadi it is okay if you are not okay. Ya, Tuhan mengatakan it is okay. Tidak apa-apa. Kamu adalah orang yang lemah sedang berbuat kesalahan dan dosa. Tidak apa-apa. Tetapi, nah sekarang saya ganti. Jikalau. Apa maksudnya? Jadi kalau saudara dan saya itu adalah orang Kristen yang sejati. Yang sedang berada di dalam proses untuk memperbaiki diri dan kehidupan kita. Jadi saudara kalau belajar teologi ya. Kita akan belajar satu istilah yang namanya Ordo Salutis. Dan Ordo Salutis itu artinya adalah tahapan di dalam perjalanan iman orang percaya. Jadi tahapan dimulai dengan kelahiran baru atau prevenient grace. Di mana Tuhan berinisiatif menyelamatkan kita. Menghadirkan Roh Kudus melahirbarukan roh kita. Dan kita menjadi anak Tuhan. Kemudian kita itu diadopsi sebagai anak Tuhan. Dan kita boleh mengalami pertobatan. Mulai belajar membenci dosa. Sehingga kita itu masuk di dalam fase yang namanya justification. Itu artinya, saudara, meskipun masih jatuh dalam dosa, tapi Tuhan berjanji, saudara dinilai just atau benar. Berarti justified atau dibenarkan. Jadi saudara meskipun masih jatuh dalam dosa, oleh karena darah Kristus, saudara dinilai oleh Allah seolah-olah tidak lagi pendosa. Nah ini status. Nah di dalam status seperti inilah. Saudara mulai suatu perjalanan iman, tahapan yang keempat yang namanya sanctification. Yaitu tahapan di mana saudara seharusnya berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Sesuai dengan Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16. Walk in spirit. Berjalanlah dalam tuntunan Roh Kudus. Maka kehendak daging yang jahat ini kamu tidak akan turutin lagi. Nah ini perjalanan di dalam penyucian Roh Kudus. Nah sekarang perhatikan kepada kalimat yang kita bicarakan. Allah seolah-olah mengatakan, it is okay. If you are not okay, ya tidak apa-apa. Jikalau kamu punya kelemahan atau kamu sedang berlepotan jatuh dalam dosa. Tapi tambahin kata if. Jikalau kamu anak Tuhan yang sedang berada di dalam proses sanctification. Berarti kamu ada Tuhan yang sedang dalam proses ingin maju, ingin tumbuh menjadi lebih dewasa. Dan ingin menyenangkan hati Tuhan. Iya. Jadi kalau saudara itu mandek, waduh, kalimat it is okay if you are not okay, itu menjadi keliru nantinya. Jadi it is okay, you tidak okay, if, yaitu jikalau saudara ada di dalam proses sanctification. Loh kenapa begitu? Ya memang dalam proses sanctification ini, saudara bisa jatuh bangun dalam dosa, tetapi tidak sengaja.
Sehingga saudara makin lama makin punya kemampuan mengatasinya. Saudara perhatikan ya, Rasul Paulus misalnya. Itu adalah orang yang berdosa sama seperti kita. Tetapi ketika dia diselamatkan, di dalam 1 Korintus dia pasal yang ke-15 dia mengatakan, aduh, aku tahu siapa aku ini. Dibandingkan rasul-rasul yang lain, aku paling berdosa. Dia tahu aku tidak seperti Petrus, tidak seperti Yohanes yang baik itu. Aku paling berdosa. Tetapi dalam Efesus pasal yang ke-4, dia kemudian mengatakan apa kalimat? Maaf, pasal yang ke-3. Dia mengatakan, dibandingkan semua orang Kristen. Berarti sekarang bukan cuma bandingkan rasul, bandingkan semua orang Kristen. Aku paling berdosa. Masa dia itu cuma ngomong gombalan, gak ada tujuannya? Enggak. Dia mulai tahu, dia mulai mengamati. Dan tahu dirinya dibandingkan si anu itu, dibandingkan si anu itu. Di jemaat ini, di jemaat itu. Waduh, aku sebetulnya tidak lebih baik dari dia. Dan mau mulai mengenal akan dirinya dengan lebih baik. Dan sekarang sebelum dia itu bahkan dieksekusi mati di Roma, dia masih menulis surat kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal yang pertama. Dia mengatakan apa? Dibandingkan semua umat manusia di dunia, aku paling berdosa. Berarti ada apa? Ada suatu progression. Yaitu perkembangan iman dari Rasul Paulus yang makin mengerti dirinya ini. Sampai dalam Roma pasal 7 itu dia mengatakan, di dalam diriku itu tidak ada yang baik. Karena hal yang baik yang aku ingin lakukan, aku tidak lakukan. Tetapi hal yang jahat yang dibenci Tuhan, aku lakukan terus menerus. Aku manusia celaka ini. Siapa yang bisa menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Nah, saudara memang tidak ada dosa yang tidak terampun. Oleh karena di dalam Markus pasal 3 disebutkan, oleh karena Yesus sudah bangkit dari kematian, berarti tidak ada dosa yang tidak terampun lagi. Sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Jika dalam Markus pasal 3, bahkan jikalau kamu melakukan dosa yang grievous, yaitu apa? Sangat menyedihkan, sama seperti Petrus yang menghujat anak Allah. Jikalau bertobat, kamu tetap bisa diampuni. Tetapi sekarang persoalannya, apakah kamu berada di dalam proses sanctification? Itu artinya, apakah kamu orang Kristen yang sejati, yang sedang belajar untuk tubuh menjadi makin dewasa dan makin diperkenan Tuhan? Atau kamu adalah orang yang menikmati? Hati-hati di sini. It is okay. If you are not okay, saya tambahin kata if. Jikalau kamu itu orang yang berada di dalam progression, dalam sanctification. Yaitu kamu sedang berjalan berusaha maju di dalam menurut pimpinan Roh Kudus. Sekarang yang terakhir, saya akan tambahkan satu kata terakhir ya. Meskipun Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih, tapi saya percaya Allah bukan Allah yang bisa dipermainkan. Jadi meskipun dia mengajarkan kepada kita untuk mengampuni orang yang berkesalahan kepada kita 70 kali 7. Tetapi jangan kita mencobai Allah. Hati-hati, jangan mencobai Allah. Sehingga kalimat yang saya tadi ucapkan, it is okay. If you're not okay, saya akan tambahkan dengan kata satu lagi. Jadi kamu okay. Jikalau kamu kondisinya tidak okay, sampai. Nah, saya tambahkan kata until, sampai. Kamu betul-betul waspada. Kadang-kadang waktunya itu tidak bisa diulang-ulang lagi. Sampai kamu sadar. Kadang-kadang waktunya tidak bisa diulang-ulang lagi. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Suci. Jangan kita mempermainkan dia. Saudara, kalau kita mau perhatikan di dalam Alkitab, kadang-kadang menghadapi dosa yang tidak mau diubah-ubah. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 5 mengatakan, aduh, aku akan serahkan saja orang ini kepada iblis. Kenapa? Aku sudah tidak berdaya. Nasihati dia sudah berpuluh-puluh kali tidak berdaya. Biarlah aku serahkan kepada iblis. Kenapa? Supaya iblis itu menghancurkan tubuhnya. Memburikan dia sakit penyakit. Barangkali karena kanker sampai badannya busuk atau apa.
supaya sama seperti yang diprediksi Petrus. Pada masa orang sudah sakit secara badani, kamu berhenti berbuat dosa. Nah, tapi masakan sih saudara-saudara ingin kita sampai posisi seperti itu. Di dalam 1 Timotius pasal yang pertama, Paulus bahkan menyebut dua nama. Nama Himenius dan Alexander. Ini dua nama tokoh gereja nih. Yang oleh karena dosa-dosanya, sampai mematikan hati nurani yang sudah disucikan Roh Kudus itu. Paulus akhirnya mengatakan, aku serahkan Himenius dan Alexander kepada iblis. Supaya tubuhnya mendapat penyakit. Supaya dia berhenti berbuat dosa. Tetapi saudara, pada saat saya menyampaikan pemberitaan firman Tuhan ini, biarlah saudara dan saya mengerti dengan sungguh-sungguh. Memang Tuhan adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Dia Allah yang pengampun seperti tadi Keluaran pasal 34 tadi katakan. Nah, tapi kalimat terakhir jangan lupakan. Aku akan membalaskan semua dosa dan kesalahan manusia. Hati-hati di sana. Sehingga kita berhadapan dengan Tuhan yang tidak seharusnya kita permainkan. Jadi saudara umat Allah yang dikasihi Tuhan. Yang Tuhan sudah berkati selama puluhan tahun. Karena saudara-saudara bersama dengan saya saat ini. Memulai suatu langkah hidup yang berbeda. Di tengah ketidakpastian sikap Tuhan. Di tengah kelemahan dan dosa-dosa kita. Sebagian besar dari kita masih menyimpan puluhan macam dosa. Yang puluhan tahun tidak pernah kita selesaikan. Dosa kesombongan, dosa ketamakan, dosa dendam, dosa iri hati. Yakobus mengatakan, kamu mengatakan memenuhi semua hukum. Oke, melanggar satu hukum aja kamu melanggar semuanya. Tetapi saudara, kita ini tidak pernah punya plan untuk betul-betul mematikan dosa. Tidak ada kesengajaan, tidak ada ketakutan untuk tetap hidup di dalam macam-macam dosa yang masih hidup dalam jiwa dan tubuh darah daging kita. Mari kita bersama-sama datang menghampiri Tuhan dan memulai sesuatu strategi hidup Kristiani yang baik. Di Roma-Roma kalian dengan suami dan istri dan anak-anak, dengan orang tua, mulailah berbicara bagaimana kita saling menolong mengingatkan supaya kita belajar untuk belajar mematikan dosa yang masih hidup di dalam diri kita ini. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui ibadat kita ini. Dan Tuhan itu selalu ditinggikan oleh karena dia adalah Allah dan Tuhan kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang ajaib. Tolong kami oleh karena di dalam sel kelemahan dan dosa-dosa kami. Kami tahu bahwa Engkau Maha Murah dan Engkau mengampuni dan Engkau memberikan kesempatan. Tetapi tolong kami supaya kami tidak mempermainkan Engkau. Tolong kami supaya kami mempunyai rasa takut untuk berbuat dosa. Bahkan dosa yang kami seringkali anggap kecil. Oleh karena sudah menjadi kebiasaan di dalam watak, di dalam kepribadian kami. Tuhan tolong kami. Dengarkan seru sebaik kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Blessings on me. There's a roof up above me. I've a good place to sleep.
table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me.